Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, mengaku diajak bertemu oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta. Gibran menyebut sempat berbincang lewat telepon dengan Anies Baswedan yang mengajaknya bertemu di Jakarta. Kendati sebelumnya berada di Sukoharjo, Anies tidak mampir ke tempat Gibran. Menurut Gibran, Anies kemudian mengundangnya untuk bertemu di Jakarta. November tahun lalu, Gibran dan Anies sempat bertemu dan sarapan bersama di Solo sambil membahas masalah tata kota hingga transportasi. Menyampaikan rencana kapan ke Solo lagi? Belum. Kalau beliau tadi malah ngajaknya ke Jakarta. Ketemu di Jakarta aja, ya. Kunjungan balik. Ya. Rencana kapan, Mas? Nggak tahu. Berapa menit tadi, Mas, komunikasinya? Belum. Tadi pagi banget, Mas. Yang menghubungi Mas Wali dulu atau Pak Anies? Dari ajudan beliau.